jurnalis Najwa Shihab menjadi perempuan paling dikagumi di Indonesia pada tahun 2020. Posisi ini sejajar dengan Presiden Joko Widodo sebagai lelaki paling dikagumi. Putri Dai M. Quraish Shihab itu pun mengungkapkan rasa syukurnya di Instagram. Najwa Shihab juga mengajak perempuan lainnya untuk berani mengemukakan pikirannya. Pembawa acara Mata Najwa ini juga mengajak masyarakat untuk rajin membaca dan perbanyak mendengar. Berdasarkan hasil survei YouGov, Selasa 13 Oktober 2020, Najwa Shihab menduduki daftar teratas sebagai perempuan paling dikagumi di Indonesia pada tahun 2020. Perempuan 43 tahun ini mendapatkan perolehan suara sebanyak 18,52%. Pada posisi berikutnya disusul ex-menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang sebelumnya menjadi wanita paling dikagumi di Indonesia pada tahun 2019. Di posisi ketiga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan perolehan suara sebesar 9,56%.